Om Swastiastu. Jos Norman, kali ini kita mulai kumpulan kokoh dari banyak karya Darmo Sesetan Sekretrino Darmo Bakti dari tahun 2011 sampai dengan 2024. Kita mulai saja dari tahun 2011 dengan tema kokoh Walu Nateng Dirahman. Dan ini dia teman karya kokoh di tahun 2011 dari banyak karya Darmo Sesetan dan Pasar Selatan, namanya satu karakter yang sangat bagus. Dan juga kita lihat wajah gogohnya ngeri temannya, dengan lidah yang sangat panjang dan juga rambut berwarna putih temannya. Nah, ini gogohnya sudah lama sekali teman, tetapi gogoh dulu bagus dan juga pastinya keren sekali. Ini dia contohnya, benar-benar joss. Oke, lanjut ke tahun 2012 dengan tema gogoh Catur Muko teman. Nah, ini dia teman karya gogoh di tahun 2012 dari banyar karya Darmo Sesetan teman ya. Wow, ini juga gogohnya keren sekali teman. Kita lihat di sini secara visual mempunyai jumlah tangan 4 teman ya, dan juga pastinya berkepala 4 juga teman ya. Keren sekali teman, di setiap tangannya membawa senjata yang berbeda-beda juga pastinya teman. Keren nih gogohnya, benar-benar joss. Oke, lanjut ke tahun 2014 dengan tema gogoh Narasingha Awatara teman. Oke, ini dia teman karya gogoh di tahun 2014 ya, dari banyar karya Darmo Sesetan teman ya. Tiga karakter kita lihat di sini teman, kita akan lihat semuanya satu per satu per karakternya teman. Oke, kita lihat dulu dari gogoh Narasingha Awataranya teman ya. Ini dia ya, keren sekali teman. Kita lihat di belakangnya atau di sampingnya itu ada lingkaran apinya teman, keren sekali. Nah, ini gogoh yang di bawah ini seperti pembuatannya manusia asli teman ya, keren dan pastinya bagus sekali, benar-benar joss. Oke, lanjut ke tahun 2018 dengan tema gogoh Kupu-kupu Barong teman. Nah, ini dia teman karya gogoh di tahun 2018 dari banjar karya Darmo Sesetan teman. Kita lihat di sini satu karakter teman ya, ini juga keren sekali teman. Secara visual kita lihat teman ya, ini gogohnya mempunyai sayap kupu-kupu dan juga berkepala barong teman. Keren sekali, dengan menggunakan seperti pakaian kulit macan teman ya. Keren sekali teman, bagus sekali gogohnya ini, benar-benar joss. Oke, lanjut ke tahun 2019 dengan tema gogoh Bawi Serenggi teman. Nah, ini dia teman karya gogoh di tahun 2019 dari banjar karya Darmo Sesetan temannya, satu karakter, tetapi ini juga gogohnya sudah pasti keren sekali teman, benar-benar joss. Oke, lanjut ke tahun 2020 dengan tema gogoh Durga Mahesasura Mardini teman. Ini dia teman karya gogoh di tahun 2020 dari banjar karya Darmo Sesetan teman. Oh, ini juga gogohnya sangat keren dan fantastis sekali teman ya. Dilihat dari anatomi tubuhnya juga semuanya bagus sekali teman. Nah, kita lihat dulu dari gogoh Dewi Durganya teman. Nah, ini keren sekali teman, dengan ekspresi yang sangat serem, menggunakan aksesoris yang banyak sekali teman, keren sekali. Dan ini ogoh-ogoh dari Mahesasuranya teman, juga sangat bagus sekali ya, pembuatan tapolnya keren sekali teman, mengagumkan. Pengecatannya juga bagus ya, pembuatan ototnya keren sekali nih, luar biasa. Ini di malam hari teman, wow, terlihat semakin bagus, benar-benar joss. Oke, lanjut ke tahun 2023 dengan tema gogoh Ajian Cinta Mani teman. Nah, ini dia teman karya gogoh di tahun 2023 dari banjar karya Darmo Sesetan teman ya. Dari bawah ke atas kita lihat ada 4 karakter gogoh teman, kita lihat semuanya satu per satu teman. Kita lihat dulu dua gogoh yang paling di atas ini temannya, ini sangat keren sekali temannya teman. Yang paling atas itu sangat menyeramkan, yang di bawah gogoh dari singa yang mempunyai sayap teman. Wow, keren sekali teman. Dan ini kita lihat temannya karakter Dewa Ganesha teman, ini juga bagus sekali teman, lihat teman, wow, mengagumkan ya. Dan sekarang kita akan lihat tikus yang ada di bawahnya temannya. Nah, ini dia karakter tikusnya,
juga sangat keren sekali. Pembuatannya benar-benar joss. Oke, lanjut ke tahun 2024 dengan tema Gogoh Pamrih, teman. Nah, ini dia, teman, karya Gogoh terbaru di tahun 2024 dari banyak karya Darmo Sesetan, teman. Ini juga keren sekali, teman. 4 karakter Gogoh, teman, ya. Kita akan lihat semuanya satu per satu, teman. Wow, ini keren sekali, teman. Gogohnya benar-benar bagus sekali. Nah, ini satu karakter yang ada di bawah yang paling kiri, teman. Bagus sekali pembuatannya. Nah, ini yang karakter yang di sebelah kanan, teman. Keren sekali. Pengecatannya, pembentukan badannya pun bagus, teman. Nah, ini satu karakter yang paling besar yang mempunyai sayap, teman. Bagus sekali, ya. Dan ini satu karakter Gogoh yang digendong, teman, ya, oleh karakter yang mempunyai sayap itu, teman. Lihat, teman. Mengagumkan sekali, teman. Karya Gogoh dari Banjar Karya Darmo Sesetan, teman, ya. Luar biasa, benar-benar keren sekali. Dari tahun ke tahun, Gogoh dari Banjar Karya Darmo Sesetan semuanya sangat bagus dan juga pastinya mengagumkan, benar-benar joss. Oke, teman, terima kasih saya ucapkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Matur suksimo. Om Santi, Santi, Santi. Oh.